Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih. Sebelum kita teruskan isu hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share supaya anda tidak ketinggalan isu-isu hangat pada setiap hari. Kami doakan anda semua dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segalanya serta murah rezeki. Amin. Mari kita dengar isu hangat hari ini. MP Bintulu ingatkan KJ, jangan ugut rakyat. Seorang penyokong kerajaan hari ini mengingatkan Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin agar tidak menggunakan ugutan terhadap rakyat dalam isu pengambilan dos penggalak, khususnya membabitkan penerima vaksin Sinovac. Tiong King Sing, GPS Bintulu berkata, selaku menteri yang bertanggung jawab dalam aspek kesehatan, Khairi sepatutnya memilih untuk mengambil pendekatan mendidik berbanding membuat ugutan. Saya sebagai ahli parlimen tidak setuju dengan tindakan KKM untuk menjadikan status vaksinasi mereka penerima vaksin Sinovac bertukar kepada tidak lengkap selepas 31 Mac ini sekiranya tidak mengambil dos penggalak, katanya dilapor Sinar Harian. King Singh berkata demikian ketika membahaskan Tita Diraja di Dewan Rakyat di Kuala Lumpur. Saya minta KKM dan Menteri fikirlah balik tindakan untuk tukar status kepada tidak lengkap jika tidak mau ambil dos penggalak. Janganlah kita ugut, nanti rakyat ugut kita balik. Kenapa kita perlu ambil tindakan sebegini? Kita kena pikir juga nasib rakyat yang bimbang dengan keselamatan mereka dengan pengambilan dos penggalak ini, katanya.